أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لصاحب هذا الكتاب شيء كل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Ahli Jabatan Kuasa Surau, para ahli ulama, Tuan-Tuan Guru, para asatizah, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Bakal-bakal Haji, Bakal-bakal Hajah, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, rahimakumullah wa ajma'in. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kita yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan izinnya kita dapat datang ke rumahnya bagi melaksanakan, bagi menunaikan fardu subuh secara berjemaah sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di kalangan orang yang dibangkitkan pada hari ini, kita dapat lapangkan ruang yang ada. Kita ambil masa sedikit ini untuk sama-sama kita muzakarah. Sama-sama kita muzakarah. Moga-moga bertambah manfaat ilmu yang kita pelajari. Rezeki kita semakin luas dan Allah sembuhkan segala penyakit kita. Kita moga-moga. Begitu harapan kita. Bahkan siapa saja nak niatkan ketika waktu dalam belajar, silakan. Sebab ketika ini wakhafat humul malaika, wakhafat humul rahmat, wakhafat humul malaika. Kita sekarang diliputi dengan rahmat, limpahan kasih sayang Allah. Wakhafat humul malaika. Dan malaikat ketika ini bertindan-tindan sampai arasy
Dia bukan sampai malaikat, sampai langit dia tak sampai atas. Subhanallah. Ya tuan-tuan, berkat Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga bersyukur kita berada dalam bulan Ramadan. Ya, bulan yang sangat mulia. Bulan yang sangat mulia. Ya tuan-tuan, alhamdulillah bertemu saya dengan tuan-tuan lagi. Ya, dulu kita jumpa pada bulan 3 yang lalu kejap. Ya, alhamdulillah pertemuan kita, ya, mungkin kita ambil masa setengah jam kita jumpa. Ya, tuan-tuan sihat ya. Jangan ketat sangat muka itu. Ya, pagi-pagi senyum-senyum. Ya, al-mubtasimu qasadaqatun. Ya, senyuman itu sedekah tuan-tuan ya. Kalau ketat-ketat ilmu pun susah nak masuk tuan-tuan. Ni nak terima ke tak? Nak terima tak ni? Ha gitu ya. Takut mantul-mantul ya. Imam sihat ya, imam. Ha, ya. Bila-bila sihat ya. Tuan-tuan pun sihat ya. Doakan saya juga sihat. Alhamdulillah. Ya, suaranya serak-serak. Banyak minum air batu ke apa, nak salahkan tu tak, salah diri sendirilah. Tak pasal kau minum gitu. Ha, itulah masalah kita ya. Pantang jumpa bazar atau hidangan yang hebat-hebat, lazat-lazat. Bulan ni bulan ibadah ke juadah ya? Ha gitu, ha gitu. Sampai tanya, "Eh bulan ni apa ya? Bulan Ramadan ke? Ke bulan ibadah ke? Bulan juadah?" Oh gitu. Biasa tu kita makan ya. Onde-onde tu satu kali je. Kali ni onde ni ada hijau yang berbagai-bagai. Onde-onde je. Sahur tadi, lauknya suram. Kadang-kadang lauknya muram. Dah lah suram, muram lagi. Kita pun naik. Itu yang terjejas subuh kita. Ya? Makan pedas sikit. Makan minum sejuk sikit. Itu ada je. Ya? Minta maaf lah tempatnya. Allah Akbar. Kita belum dapat mengamalkan lagi ya, makan ikut sunnah lah. Makan ikut sunnah ni apa? Ikut keperluan sahaja. Walaupun kita bersahur dengan air seteguk air masak ataupun air kosong, air yang sejuk sedikit, ataupun kita membasahi dengan apa juga air dan kita makan sedikit buah kurma ya, ataupun kita habiskan nasi sepinggan, terpulanglah pada siapa. Tetapi adakah makanan ini niatnya adakah boleh mendatangkan ibadat Ramadan yang hebat ya? Ibadat Ramadan kita hebat. Puasa kali ini tak puasa macam dulu, tidur ya, puasa tidur kita dipanggil. Celik mata tidur lagi, celik sikit tengok jam, dia celik oh tengok jam bila nak buka ni, oh lama lagi ya, padahal baru 8 pagi tu bila nak buka dia kata ya. Pukul 8 pagi bila nak buka. Ini penyakit kita lah. Jangan jadilah puasa kita seperti 20 tahun yang dahulu. Jangan jadilah puasa kita seperti 15 tahun yang dahulu. Siapa duduk di sini umurnya 100 tahun? Ya? Ha, kau. Berapa tahun yang dahulu? Ya? 85 tahun yang dulu, kita dah berjumpa Ramadan. Allah Akbar. Kalaulah hidup kita tak payah 85 tahun. 100 tahun. Ambillah kita hanya jumpa Ramadan tu 10 tahun. Pula tu jumpa 10 tahun ni jumpa bulan atau malam Lailatul Qadar. Allah, hebat tuan-tuan ya. Dapat jumpa. Nak jumpa. Kalau tak cari jumpa ke tuan-tuan? Kunci kalau tak cari jumpa. Tak. Lailatul Qadar kena cari ya. Jangan tunggu. Dia kena cari. Lailatul Qadar ni. Bila? Tanya bila je. Eh, minta ya Allah tolong ya Allah temukan, minta. Cat kita kunci dah. Rasulullah dah kasih kunci kita dah. Ya, cuma tak jumpa jalan. Kunci tu letak mana ni? Kelandang kata dia. Ya. Jadi tuan-tuan berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah Ramadan ni tuan-tuan. Dalam bulan Ramadan kita kena cari waktu-waktu mustajab. Kita tahu siang hari semuanya mustajab. Tapi ada kemuncaknya. Siang hari tu ada kemuncaknya. Macam tadi sahur itu kemuncak. Doa mustajab. Nanti satu lagi ada kemuncak, namanya maghrib. Sebelum azan maghrib tu ada kemuncak doanya. Doalah tuan-tuan. Ya, Allahu Akbar. Sukanya kalau kita dapat jumpa subuh, atau sebelum subuh tu sahur kita doa. Biasanya kalau makan sahur doa tak? Doa makan je gitu. Doa tak ada tuan-tuan. Itu pun kalau ingat. Kalau tengok jam dah, alah, nak ambil 5:30 dah. Ya. Jangkakan doa. Nasi pun kadang-kadang kita salah masuk. Salah masuk. Saking kalang kabutnya. Kelam kabutnya. Ya. Allahu Akbar.
Ya tuan-tuan, dekat Allah Subhanahu Wa Taala syukur kita berada dan Allah pilih lagi kita dalam bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia, yang mana bulan ini dimuliakan kerana apa? Sebab turunnya Al-Quran. Sebab tu mulia tuan-tuan. Ya, bulan Ramadan ni kemuliaannya sebab turunnya bulan sebab turunnya Al-Quran. Ya. Kemudian turun pula pada malam Lailatul Qadar. Malam itu malam yang dimuliakan. Dahlah turun malam, malam tu jadi mulia. Sehingga dikatakan khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik. Kenapa lebih baik disebut? Sebab turunnya Al-Quran. Allah kasih ganjaran yang hebat. Kita nak hidup zaman-zaman dahulu macam kaum Nabi Allah, kaum-kaum Bani Israel, ada yang berjuang selama 1000 bulan tuan-tuan. Berjuang fisabilillah, tak balik-balik, juang fisabilillah. Tu Bani Israel, ada seorang pemuda yang kata ni. Atau beberapa orang pemuda yang tak balik langsung berdiri. Sehingga Nabi cemburu tuan-tuan. Ya. Panggil asbabun nuzul li suratil Al-Qalb. Sebab turunnya surah Qadar ni sebab Nabi rasa, ya Allah, kesiannya umat aku ya. Hidup 60 tahun seusia macam aku nanti. Macam mana nak bawa amalan ni? Maka Allah turunkan surah Al-Qadar sebagai penghibur hati Nabi dan kita. Bukan untuk Nabi je surah ini, tapi untuk kita tuan-tuan. Carilah surah ini, ya, bacalah banyak-banyak, moga-moga kita dapat jumpa dia. Ya. Bukan baca saja, ya, bahkan kita kena ingat. Tuan, jangan lupa ya, cari Lailatul Qadar. Kena ingatkan kawan kita. Itu namanya mencari. Kau tahu malam Qadar, tahun apa dapat? Gitu tanya. Tuan, jom kita sama-sama cari. Bila nak cari, pakat-pakat lah cari kat mana. Pula kena cari tempat yang terbaik kat muka bumi. Kat muka bumi yang tempat terbaik, yang paling Allah suka kat mana tuan-tuan? Masjid. Surau. Masjid tempat sujud, surau. Tempat sujud juga. Surau ni bahasa bahasa apa? Iran, minta maaf. Orang Iran panggil surau. Ha ya. Panggil surau. Kita ambil perkataan bahasa Iran tu jadikan bahasa kita surau. Bahasa Iran dah tanya. Ha, surau tuan-tuan. Cari yang terbaik. Kalau tak jumpa, kita duduk kat ladang contoh. Norih waktu malam. Tarawihnya pun kat ladang kata dia. Ya. Jadikan tempat itu satu kawasan yang untuk didirikan solat. Didirikan tuan-tuan. Ya. Di mana tempat kita sembahyang, nanti tuan-tuan, bila seseorang itu meninggal dunia tuan-tuan, tempat yang pernah kita dirikan sembahyang, dia akan menangis, ya Allah, orang tu ya Allah pernah solat di sini, ya Allah, tolong ya Allah selamatkan dia. Oh, sampai tahap tu. Kalau imam kat sini je kan depan, dia tak pergi sana, sikitlah tempat imam. Ya, imam. Bila selamat lagi boleh ke sana, boleh ke sini imam. Kalau tu imamnya seorang, imam kat sini berapa orang? 4 ada, 5 ada, 6 ya. Saya pernah jadi imam kelima dekat Gombak. Jadi imam kelima. Dan saya hari-hari imam satu ngelat. Bully je. Ha gitu. Bully orang baru. Sat naiklah. Sat naiklah. Kita jadi imam punya. Aku imam satu, aku imam lima ni. Itu dah berarti kan. Kita muda tengok orang tu, orang dah berusia. Kita nak ikan tuan-tuan ya. Niatnya apa? Ya Allah, mudah-mudahan aku jumpa malam Lailatul Qadar. Ya Allah, mudah-mudahan aku jadi anak yang soleh. Ya Allah, aku tunaikan hajat orang ni, makanlah hajat dia akhi kana Allah. Ha, kana Allah fi hajatih. Barang siapa tunaikan hajat seorang tu, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tu akan tunaikan hajat kita. Ha, itu yang kita nak. Kita tunaikan. Tahlil kita juga tuan-tuan ya. Tengok tak ada ustaz ni, baru dia bawa. Selagi mana ada orang muda ni, ustaz, kata dia. Macam mesej ya. Dia tahu ustaz ni kadang-kadang tuan-tuannya suara dia tak berapa sedap pun ya. Sebab dah lamanya orang jemu kata ustaz. Suara saya ni, muka saya ni orang dah jemu lah ustaz. Macam nak termuntah orang kampung tengok saya. Ustaz pula lah. Allah Akbar. Ya. Saya cakap, ha, lepas ni orang muntah pula tengok saya. Ya. Macam mana? Tak apa. Sekali muntah tak busuk macam kena muntah saya busuk ke ni? Muntah saya kata dia. Ya, ustaz masih muntah wangi-wangi ni lagi kata dia. Allah. Ya tuan-tuan, berkat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa kita nak buat pada bulan Ramadan tuan-tuan? Dah berapa hari Ramadan? 7 hari.
Dah jumpa Malam Qadar dah. Eh, mana dah jumpa Ustaz? Malam Qadar bila nak jumpa? Kan Nabi kata 10 awakhir. Ayo. 10 terakhir nanti baru jumpa. Baru cari. Tuan-tuan, malam Ramadan, malam Lailatul Qadar kena cari daripada awal, tuan-tuan. Awalnya bila? Tu, Nabi dah bagi signal. Bulan apa? Bulan Rejab. Bulan Rejab lagi dah bagi signal. Sampai ada doa dia, Allahumma barik lana fi syahri Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Doa awal. Sampaikan yang hujungnya dan sampaikan kami akan bulan yang mulia iaitu bulan Ramadan, ya Allah. Kenapa? Ha, bulan Ramadan ni amalan yang tuan-tuan buat berganda-ganda, tuan-tuan. Berganda-ganda. Tapi ada satu, tuan-tuan, bulan ni. Sebenarnya bulan Ramadan juga bulan mengingati satu keadaan, iaitu satu keadaan yang bakal kita dijemput kepadanya. Di sinilah waktu mengingati kuburan. Di sinilah waktu diingati untuk alam barzah kita. Ya. Dengan adanya Ramadan, ingat kita alam barzah kita. Si bulan baru je meninggal. Malam tadi baru sama-sama naik kereta dah meninggal lah. Umur dia berapa? 37 tahun, Ustaz. 38 tahun, Ustaz. Allah, baru je malam tadi jumpa, dah tak ada. Kita risaukan orang. Tapi kadang-kadang kita, aku macam mana? Cukup ke bekalanku? Cukup ke bekalanku? Ya, masa ini kita rebut, tuan-tuan. Waktu kita kena raih secukup-cukupnya. Ya. Kalau boleh, tuan-tuan, tamak dalam bulan Ramadan ni. Bukan tamak dalam makanan, tak. Amalan. Ustaz, makan kan amalan yang baik. Menyambut. Iya. Ya. Kalau tamak sedekah orang tak apa. Ya. Malam apa? Buka nanti, ya. Buka nanti saya nak sponsor makan di masjid, contohlah kan. Ya. Besok saya lagi. Lusa saya lagi. Tu tamak tak apa amalan tu. Ya. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa. Kan? Terima. Lusa saya dapat pahalanya seperti orang yang berpuasa. Dan Allah sediakan malaikat di dalam syurga. Ya. Allah hiasi malaikat di dalam syurga untuk kita. Dan dah bagi, dihias lagi. Tapi kena hati-hati ya, dengar tentang hadis ni. Barang siapa yang bagi orang yang bagi makan orang yang berpuasa. Tuan puasa, saya bagi makan tuan. Tengah puasa ni, bagi makan. Bukan itu maksudnya ya. Nanti, buka nanti, barulah bagi makan. Ini tengah puasa, pukul 8 bagi makan, kata Nabi. Nabi kata, tengah puasa ni, bagi makan. Nampak? Orang tu tak siap puasa lagi kau bagi makan. Allah. Jangan salah faham dalam belajar. Nabi kadang-kadang tak sebut ya. Ketika bukanya ya. Waktu buka bagilah makan. Walaupun sebelah separuh biji tamar. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa kena walaupun separuh? Sebab salah satu daripada penebus tu kita daripada masuk dalam api neraka. Sebelah je agak nilai neraka ni separuh aja ke? Gitu. Tak tuan-tuan, tetapi saking Allah Taala sukanya orang ni bagi makan sedangkan dia yang memberi rezeki kepada makhluknya, hambanya, tapi ada orang yang ambil ya peluang dan ruang ni untuk bagi makan walaupun separuh. Adakah kita sekarang ni kasih separuh? Maaf, separuh bang. Saya semakam. Ini berlambak ni. Saya kasih imam separuh je. Ya. Tak ada tuan-tuan ya. Mahu 3-4 kotak mam. Kat rumah dia. Ada dah 10. Tak apa tambah 3. Oh gitu gitu. Kan? Itu kita tuan-tuan ya. Kalau boleh. Ya, sungguh-sungguh. Masa ni lah bulan-bulan. Ibadah. Segala-galanya cari ruang. Ya. Tengok imam tu masih pakai baju tu lah. Kita pun bolehkan baju raya. Seronok tak imam? Jadi imam. Seronok ya. Ya. Saya gitu juga. Ustaz. Ceramah kau pakai gitu je, Ustaz. Tak ada baju lain ke? Kan saya dapat 2-3 pasang tuan-tuan ya. Waktu raya ni. Allah, Ustaz. Macam mana nak balas orang surau ni? Kita doa, ya Allah. Itu. Ustaz tu tak boleh bagi apa. Ustaz tu doa ya. Doa ya, tuan-tuan ya. Orang alim ni selalu kena minta doa. Ya.
Kalau ada anak, suruh diusap anak kita. Nanti paling sikit pun dia akan bacakan barakallahu fik, semoga Allah Ta'ala memberkati kamu. Itu je. Itu pun sudah memadai. Kalau seorang yang sedang tahnik, kan, ketika kita nak suapkan si bayi ni dengan kurma yang kita kunyah, sambil bismillah kita doakan Allahumma barik fihi, Allahumma barik fihi, atau barakallahu fik, barakallahu fik. Itu antara doa yang Nabi ajarkan. Baru sumbat kat anak tu. Jangan tonyo-tonyo, kesian budak tu. Ya. Pelan-pelan, ya. Kita bacakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din. Walaupun kita bukan ustaz, walaupun kita bukan orang alim, walaupun kita bukan, tapi kita ada ilmu itu sedikit, kita kan mudah-mudahan anak ni faqih tentang ilmu agama. Allah Ta'ala yufaqihhu fid din. Nusai apa? Allah Ta'ala akan memberikan kefahaman agama dalam diri dia. Kalau kefahaman agama dah baik, ya, pergi mana pun dia tidak akan jadi Syiah. Pergi mana pun dia tak akan jadi Wahabi. Ya tuan-tuan, itu yang kita nak. So, masa inilah, daripada itulah, ya, daripada lahirnya bayi, kita asak dia. Ya. Tuan-tuan, dekat Allah SWT, nak dapat bulan Ramadan, nak dapat, minta maaf, nak dapat Lailatul Qadar, kita kena cari tuan-tuan, kita kebenar-benar. Nabi SAW sediakan, ya, apa, anjurkan daripada bulan Rejab lagi. Masuk satu Rejab malam tu kita doa. Ya. Lima malam yang mustajab doanya. Antaranya awal malam Rejab tu doa. Ya Allah, kau bagi aku isyarat ya Allah supaya aku boleh temu dengan bulan Ramadan. Ya Allah, jangan temu saya bulan Ramadan ya Allah, tetapi aku boleh beribadah dengannya sungguh-sungguh. Pernah doa itu kan? Ya Allah, sampaikan aku bulan Ramadan itu je. Tapi tak temu. Ya Allah, di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang mulia. Ada sangat hebat, lebih baik daripada sebulan. Ya Allah, temukan aku ya Allah. Doa tuan-tuan. Ya. Doalah daripada awal ni. Insya-Allah tuan-tuan. Itu sebab Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dia kata aku pernah jumpa pada 9 malam Ramadan Lailatul Qadar. Pelik, Nabi kata 20 Ramadan ke atas. Tapi kenapa Imam Syafi'i? Sebab jari. Kadang-kadang aku jumpa pada 13, kadang-kadang aku jumpa pada 17, kadang-kadang aku pada jumpa 19 Ramadan. Kalau 20 Ramadan ke atas sudah biasa, Imam Syafi'i kata. Ya. 21, 23, 25, 27, 29. Biasa jumpa malam-malam sebegini. Tetapi yang luar biasa, Allah, dah jumpa malam Lailatul Qadar dulu. Hebat. Sebab apa tu? Diusahakan sungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kita time ni, kita ada kejutan budaya. Masuk Ramadan je, kejutannya nak puasa, nak tarawih. Masuk 20 tahun, kejutannya baru nak cari Lailatul Qadar. Betul? Bila buat kejutan budaya macam ni, dia akan cepat-cepat tinggalkan. Cepat-cepat tinggalkan. Tengoklah tuan-tuannya, kejutan budaya pada awal Ramadan penuh tak surau kita? Luber kata Jawa. Ya. Ha. Penuhnya sampai ke kalau tiap apa pagar pun cecahlah kita punya punggung kat pagar. Ramainya macam masjid haram lah kat sini. Surau kita luar biasa. Tapi tahan berapa hari? Sebab dipanggil kejutan. Sebab dia tak mencari. Dia tak sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh daripada awal. Daripada Rejab tadi. Kena usahakan. Sebab apa kena daripada Rejab? Sebab dalam bulan Rejab ada satu peristiwa yang agung. Isra' wal Mi'raj. Isra' diperjalankan di atas punggung. Mi'raj diangkat jumpa Allah Ta'ala. Mi'raj dipanggil tangga. Perjalanan melalui tangga. Satu tangga, 500, satu atas langit. Satu langit. Satu tangga, satu langit. Satu tangga, satu langit. Gitu. Okey, zzzz. Ya, banyak. Mi'raj kita. Ya, dimi'rajkan Allah Ta'ala akan Nabi-Nya. Ya, jumpa Allah dapat. Dan tanamkan keyakinannya di situ. Akulah Allah. Aku perintahkan pada engkau mendirikan solat fardu 5 waktu akhirnya. Mula 50 waktu. Sanggup kan tuan 50 waktu? 24 jam. 50 waktu bagi dengan 24 jam. Ya. Kalaulah 1 jam tu, kita ambil 2 waktu lah. Ya. Setengah jam,
Sekejap lagi setengah jam, main lagi. Setengah jam, main lagi. Semayang jam. Setengah jam. Allah. Baru nak makan, semayang. Baru nak makan, semayang. Begitu. Ya. Boleh tak, Pak? Tak boleh. Tak mampu. Sebab itulah Nabi kita terhutang budi dengan Nabi Allah Musa AS. Ya. Terhutang budi banyak sangat. Ya. Kenapa? Kenapa? Kerana dia lah ingatkan kepada Nabi supaya mohon kepada Allah Ta'ala, minta pengurangan demi pengurangan demi pengurangan demi pengurangan. Berapa kali kurang? Dikatakan 9 kali. Ada katakan 10 kali minta. Jumpa lagi lah wahai Muhammad. Umat kau tak mampu walaupun 5 waktu. Tak mampu. Ya. Nabi Muhammad malu tuan-tuan ya. Dah lah dia tak. Allah kasih bagi, ambil je. Asalnya tapi nak jumpa Allah sengaja Allah detikkan dalam hati Nabi Allah Musa supaya orang yang Allah kekasih Allah datang jumpa Allah. Allah merindu dengan Nabi Muhammad sebenarnya. Takkanlah sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia, semaksum-maksum manusia Allah nak jumpa sekali? Tak. Allah nak jumpa berkali-kali lagi sebenarnya. Ya, macam kita juga kalau kita masya-Allah ya, kita beramal ibadah ikut seperti Nabi, Allah gitu juga tuan-tuan rindu dengan kita, sayang dengan kita. Tuan-tuan ya, sayang ni. Nak jumpalah, nak jumpalah hari ni. Dipanggil pergi masjid, jumpa Allah Taala. Panggil lagi masjid. Sebab tu kita rasa syukur kepada Allah dapat 5 waktu kat masjid. Sebab apa? Kita rindu. Nanti kat akhirat ni kat syurga, siapa yang pergi jumpa Allah 1 hari 5 waktu, dekat syurga 5 waktu juga dia akan jumpa. Ya. Siapa yang seminggu sekali jumpa Allah, seminggulah jumpa Allah Ta'ala. Siapa yang setahun 2 kali, 2 kalilah jumpa Allah. 2 kali ya, dia kalau semain 2 kali. Oh, semain raya ke tadi? Allah. Jumpa Allah 2 tahun. Ada langsung tak jumpa Allah pun, tapi kebanyakan jumpa Allah Ta'ala dalam syurga. Ya? Tapi rugilah. Ya, setahun sekali jumpa. Ya, 10 tahun sekali jumpa. Kenapa 10 tahun baru jumpa? 10 tahun baru sembahyang. Lain. Yang lain tahun lupa. Sebab apa? Tak terlupa. Sebab sibuk shoppingnya di luar negara sampai terlupa hari nak kena sembahyang raya. Masih lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan takbir sibuk beli-belah lagi. Allah. Dahsyatnya hari ini ya. Dulu orang beli-belah tuan-tuan. Tu naik kapal terbang zap. Hari ni orang beli belah ni. Order. Kau apa? Jangan sekali-kali ajarkan isteri ni. Si pesan. Ya. Bahaya company ni panggil. Amat sangat bahaya. Ya, tengok apa? Jadi shop kat TV tu kan. Ni shop kat pun tak apa dah. Wow shop. Saya jarang tengok. Wow shop. Tengok aje. Tak panggil abang. Itu je. Kan kat TV. Kalau tu TV. Hari ni bila headset. Dia buka. Ya. Abang. Terorder lah ni. Tertekan sana tekan. Boleh tolong bayarkan tak? Sampai tahap tu. Nak raya ni? Nak raya malam raya ni? Gini lagi? Apa kau belum beli? Apa kau beli? Allah. Nasyatnya ya tuan-tuan. Penangan. Apa? Workshop ya? Ini dalam negara tuan-tuan. Luar negara lebih murah lagi tuan-tuan. Lagi yang made in China. Allah. Yang harga 10 sen, 20 sen tu masih lagi. 10 sen murahnya. Nangis-nangis semua 10 sen. Nangis. Allah. Macam tak pernah beli tuan-tuan. Cuba nangis. Ya Allah. Tak baca Quran 1 juz lagi. Nangis. Luar biasa tuan-tuan. Luar biasa. Terawih 20 rakaat. Ya Allah nangis. Kenapa kurang? Sepatutnya 36. Oh 36 rakaat. Surah ni pernah buat 36? Belum pernah kan? 36 rakaat. Solat terawih. 20 pun imam kena tinggal. Ya.
apa makmum, makmum yang lapan, bye imam, moreh habis. Imam bergetar tuan-tuan. Dengan makmum yang 20 rakaat, imam yang 20 rakaat ini getar. Aku suka benda ni, siap kau. Ya, takut-takut tuan-tuan habis. Ha, ini imam sekarang. Lepas tu kita kena cari, kita kena perhatikan tentang satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, maksud dalam Ramadan ada puasa, ada solat, ada qiyamul lail, ada Quran, ada sedekah, ada infak, ada wakaf dan segala-galanya, siapa-siapa yang mendirikan Ramadan ini dengan sedekah imanan, dengan kepenuh keimanan. Tadi kita sebut Isra' Miraj. Isra' Miraj ni menambahkan keyakinan kepada kita, melahirkan orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Peristiwa ni sebab apa? Bila turun Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke Mekah balik daripada peristiwa tersebut, semua orang mengingkari dia. Pakcik-pakcik dia, kau balik daripada Baitul Maqdis, itu pula pelik lah. Lailan semalaman pelik, ya, pelik sungguh tuan-tuan. Satu malam lima, tiga bulan perjalanan ke sana, dua bulan perjalanan ke sana, ya. Allah, masing-masing kita tu, ada tepuk kepala lah, ada cuci bawah, mana kita tak percaya. Tetapi bila tanya Abu Bakar As-Siddiq, bahkan kalau lebih daripada itu pun aku percaya. Oh, itu Abu Bakar. Itu yang membuka keimanan. Itu yang nak melahirkan orang yang beriman tu. Ya, nak puasa beriman, ini lahirnya. Ramadan. Dah berhenti satu. Ya Allah, Allahumma salimna li Ramadan. Nabi ajarkan sebelum nak masuk Ramadan ni, Nabi ajar satu doa, ya Allah, selamatkanlah aku dalam bulan Ramadan. Kita mesti minta selamat apa? Doa selamat anak pergi belajar jauh-jauh. Doa selamat apa? Kalau nak pergi Mekah. Doa selamat pun. Tapi untuk masuk Ramadan, tak minta doa selamat pun. Tahlil itu buat. Doa selamatnya lupa. Selamatkan kita daripada bulan Ramadan tergelincir, terkeluar daripada amalan-amalan yang buruk dari bulan Ramadan. Itu jarang kita minta. Itu nak lahirkan. Barulah puasa tadi iman lah, sungguh-sungguh. Puasa dengan iman tuan-tuan, sehingga kita rasakan 20 rakaat ni, Allah, imam mam, kenapa baca kulullah ahad mam? Oh, sampai pujuk-pujuk. Asyik kulullah ahad aja. Dalam Quran itu saja ke kusurannya? Sebab sindir-sindir lagi imam tu. Ya. Dah lah imam baca laju, satu nafas. Dia baca hadar. Jadi kan kadang hadar kan. Kan kiraat tu ada empat jenis bacaan kan. Gaya yang keempat imam ambil supaya makmum tu cepat. Dia baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu nafas je. Baca hadar lagi. Nak laju. Boleh sah-sah. Ya. Laju semacam je, mam. Supaya makmum ringan, cepat boleh balik gitu. Boleh makan boleh. Yang kita ni bacanya dah kelangkabut. Dah lah imam baca Fatihah hanya ya, pun senafas. Kita jenis baca jenis tahqiq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Satu-satu tu dipanggil bacaan tahqiq. Satu-satu. Kita tak buat tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca tartil. Ya. Ada 10 bacaan tadwir. Dipendekkan pada beberapa hari sukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ambil dua harakat pada beberapa hari sukunya. Itu dipanggil tadwir. Ya. Bacaan. Bila imam baca senafas, kita Fatihah. Ha. Tapi senafas kita macam yang sembahyang 7 minit tu. Betul kan? Pernah jadi tak?
kita ketahukan orang, rupanya kita kan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim dolin. Betul? Kita ketahukan orang tu sembahyang Allah, ulama sesat, sembahyang sesat, masjid sesat, semua kita sesat kan? Yang kita hati-hati tuan-tuan. Kadang-kadang kita lebih melampaui daripada tu. Oh, aku dah buat 20 tahun dulu, Ramadan sama. Aku baca macam itulah. Tuan-tuan, Allah, beristighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon ampunlah pada Allah, ya Allah, rupanya aku pernah buat, ya Allah, tentang persembahan ini. Jadi bila orang sembahyang, bila orang berpuasa, puasa penuh keimanan, Allah, 15 juzuk imam baca ni, rakaat pertama 15 juzuk contoh. Tak goyang lagi. Hebat tuan-tuan. Dekat Mesir gitulah. Ada satu masjid 15 juzuk. Ya. Yeah. 8 rakaat 15 juzuk. Kalau tak biasa, oi, bukan goyang gitu. Ya, banyak. Tahan penat. Tahan penat. Sebab kita sembahyang dengan tenaga ya tuan-tuan. Bukan dengan penuh keimanan. Ada orang tua-tua sembahyang yang kat 15 juzuk ni tuan-tuan. Goyang tak? Yang goyang bila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Ditakbir Allahu akbar. Sungguh-sungguh. Bila ditanya, Tuan Haji, Tuan Haji lebih tua daripada saya, lebih uzur daripada saya, tahan berdiri. Dia kata dah berbelas-belas tahun saya macam ni. Sebab Tuan solat malam dengan tenaga. Saya solat malam dengan iman. Kan beza. Selama ni 30 tahun berpuasa, solat qiyamul lail, ya, tarawih, tenaga kan tuan-tuan kita. Bukan dengan iman kan. Maka susahlah nak masuk tentang hadis tadi. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan, penuh keimanan dan penuh pengharapan balasan daripada Allah, wufira lahu ma taqaddama min dzambi, nuscaya Allah akan ampunkan dosa yang lalu. Bila diukurku, ya Allah, aku tak terampun lagi lah. Dosa aku pun terampun, ya Allah. Aku puasa pun masih pukul 8 boleh ingat nak buka apa. Ya, pukul 8 je. Celik mata. Kalau ibu biasa fikir, nak usah apa hari ini. Okay, pergi termenung. Sampai ke petang termenung dia. Tak buat apa, termenung je. Ingat nak masak apa. Yang lain lagi, nak beli apa? Nak beli apa? Ha, gitu. Dia bukan nak masak buka ke apa. Dia suruh orang rumah dia masak. Tapi nak beli apa? Kadang dia buat keputusan sendiri je, suami ni. Dia beli-beli barang. Ha, ni masak. Tak bincang. Bincanglah tuan-tuan. Dia akan datangkan kemanisan. Lebih manis dari semanis kurma. Ya, yang umur dah 80 tahun dia panggil yang lagi. Ya, ustaz saya dah 80 tahun dia panggil isteri yang. Saya je. Tak. Ya. Mimi, Abi. Ya. Panggil nama kadang. Masak apa? Kita tanya. Ya, yang hari ni kita makan luar. Bang, makan luar ni. Nanti malam tak khusus sembahyang. Sebab yang masak belum lagi tahu bismillah. Saya bang, sebelum masak solat hajat dulu bang. Wah, pujuk suami. Kata suami, Selamat. Tak gitu tuan-tuan. Ya? Selamat tuan-tuan suami. Maka manis tak? Manisnya hidup rumah tangga ni. Ya? Makin manis, makin manis. Selamat ya situ tu. Yang langsir kita tahu, dah rasa dah 10 tahun ni. Faham? Langsir itulah memberikan kenangan yang boleh menyebabkan kita sembahyang malam-malam sama-sama, bang. Tarawih ke, tahajud kita sama-sama, bang. Pujuk lagi. Dah geseng dah. 10 tahun tak basuh. Dah geseng. Dah hireng. Ya. Sebab apa? Asyik basuh. Dulu pekat kata dia. Tak nampak, tak tembus. Yang ini dah tembus dah. Ya. Kalau itu kan, tengok orang kaya. Ya, kereta Mercedes, kereta Honda,
Lang si tak tukar-tukar. Lepas dia, Allah. Ada orang raya nanti tengok. Dia bukan nak pergi makan. Bukan nak silaturahim. Selawat-selawat-selawat. Mulut selamat. Allah Akbar. Tuan-tuan, ada lagi tuan-tuannya. Nanti ada satu pang. Kita ni jenis apa? Kalau makan kat rumah orang tu tak ada tisu, cari kat mana? Yang terdekat. Cari tisu tak jumpa? Bolehlah. Sat. Kalau duduk kat langsir, langsir. Ini tabiat orang kita. Tolong tuan-tuan jaga adab lah. Adab mesti dijaga ketika beraya. Begitu bulan puasa tuan-tuan, masih lagi ramai orang menyambut datang rumah. Ji, semua orang kampung jemput macam rumah saya, kita berbuka puasa bersama. Ya. Ingat datang buka. Dia suruh baca Yasin. Baca Yasin, mam. Dah apa? Mam tu kata. Ya. Suruh berhenti tu. Dah suruh berhenti tuan-tuan. Allahuakbar. Jadi tuan-tuan kat Allah Subhanahu Wa Taala, beradablah. Berakhlaklah yang mulia. Ya. Kalau kita rasa, ya, kalau kita tidur dalam kekenyangan waktu Ramadan ni, tapi jiran kita tidur dalam kelaparan, macam mana tuan-tuan? Kita tidur dalam kenyang, jiran tidur dalam kelaparan. Sebab apa? Dia orang susah. Hari ni ramai berlaku dekat mana? Villa. Sebulan dapat RM40, RM70 sebulan. Sian dia tuan-tuan yang orang villa. Dan saya duduk kat kota ini, saya merasa, ya Allah, kesiannya orang ni. Kita merasakan, ya Allah. Dan kita pun sekarang berkebun, mengajar ngaji kat masjid-masjid, mengajar ngaji dekat pejabat-pejabat tipu kampung. Ya, dapatlah hasil. Tapi yang mengharapkan semata-mata buah 10 ekar, yang kadang 1 ekar, dapat 1 tan, ada yang setengah tan. Nak makan apa tuan-tuan dengan buahnya yang lawas? Sian, Alhamdulillah. Tuan-tuan, Nabi bagi tahu pada kita, kalau siapa dapati diri dia tidur dalam kenyangan sedangkan orang sebelah dalam kelaparan, dia tidak akan cium bau syurga, tuan-tuan. Lepas ni, tanya-tanya khabarlah orang villa. Ya. Abang, ada abang lung kita, ada abang nah kita. Macam mana orang villa? Sian adik aku. Datanglah ziarah. Ya. Nakkan jangan datang ziarah waktu buka je. Datang nak buka. Datang bawa lah sikit-sikit dia tuan-tuan ya. Sebagai apa? Tu sangu kita. Apa tu sangu? Bekalan kita lah dekat akhirat ni, ya Allah. Mudah-mudahan aku sedekah ni gandanya banyak lagi. Sedekah banyak tak tuan-tuan? Banyak tuan-tuan. Sedekah lah. Banyak madrasah nak pakai duit, banyak apa badan-badan nak pakai duit, ada jiran nak pakai duit dia. Sedekah tuan-tuan. Satu hari singgit kita, kita asam singgit, kumpul-kumpul RM30. Tapi orang kampung dia, Allah Akbar. Dulu rasa susah, tapi sekarang dah Allah senangkan sedikit dan berikan ganjaran yang lebih sedikit tuan-tuan. Ambillah kesenangan yang ada ni, peluang yang ada ni, kita infakkan kepada orang-orang yang susah dalam kampung kita. Dan kita bagi dia dapat satu pahala. Kalau kita bagi saudara mara kita, dapat dua pahala. Satu pahala sedekah, satu pahala menyambung silaturahim, bagi sedekah pada silaturahim kita. Dapat dua pahala. Mana-mana boleh. Rebutlah tuan-tuan, rebutlah. Ya, peluang yang ada, bagilah. Ya. Alhamdulillah, ada rezeki sikit ni, lebih sikit, tuan ambillah. Ya. Janji kita tengok baju raya tu dah 2-3 tahun gitu je. Ya, sian anak dia. Tak apalah. Saya belikan satu, nanti rumah saya ada duit, dia belikan satu anaknya. Tak apa, anak kita dah ada kerja-kerja masing-masing. Tengok sian, ya, ya. Bagilah tuan-tuan. Ya. Moga-moga orang yang cakap ni yang memakan benda, insyaAllah. Dan tuan-tuan boleh laksanakan semua. Rasa cukuplah pada pagi ini tuan-tuan, dah pukul 7 ya. Tuan-tuan pun ada kerjaya, hantar anak sekolah dan sebagainya. Saya mohon maaf ya. Selamat menyambut bulan Ramadan dan rebutlah peluang yang ada. Jangan tinggalkan Quran walaupun sehari. Ya. Sesaat pada bulan Ramadan sangat mahal. Semuanya makbul, semuanya berganda-ganda, semuanya berganda-ganda. Jangan lepaskan peluang, jangan sibuk tidur saja. Dulu kan kita yang pernah bincang, Imam Ghazali beritahu, kalau orang itu 8 jam satu hari, hidup selama 60 tahun, maka telah membazirkan 24 tahun hanya untuk tidur saja. Kali ini kita balas balik, kita kotak balik ini, ya, supaya kita tidak tidur. Balik tidur, balik tidur. Ya. Ini dah banyak, lama sungat melosak saja kali ini. Ya.
ni tak tahu dah ngantuk ni contohnya. Allahu akbar. Anak pergi baca. Barulah kita mulakan kerja. Kali ni nak kerja, mulakan baca Quran. Rehat sikit Quran. Quran tu dah ada kat kocik kita. Boleh tuan? InsyaAllah ya. Azamlah kita insyaAllah. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang baik daripada saya. Mudah-mudahan Allah pun kasih dan tuan-tuan. Jumpa lagi. Banyak umur kita jumpa lagi. Doakan saya sihat. Saya doakan tuan-tuan sihat. Dan dapat malam Lailatul Qadar. Amin. Amin. Dan kita panjang umur, kita dapat masuk syurga tanpa hisab dan azab. Syurga Firdaus Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzubillahissamina'alimnasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir lana umurana ma'arrahati li qulubina wa abdanina was-salamatu wal 'afiyati fi dinina wa dunyana wa kullana sahiman fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa tmis 'ala wujuhi a'da'ina umsakhum 'ala makanatin fala yastatuna al-mudhiya wa al-maji'a ilayna wa law nasha'u latamasna 'ala a'yunihim fastabiqu as-sirata fa anna yubsirun ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. اللهم باركنا في شهر رمضان. اللهم باركنا في شهر رمضان. اللهم باركنا في شهر رمضان. نشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا عن الوالدين المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله تعالى أعلم بالصواب.